Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Selalu bersolawat pada Nabi dan selalu bersyukur pada Allah SWT. Itu tadi di awal video saya memperlihatkan sekitar 200-an atau 150-an lah ekor lele lah, itu anak saya. Itu rencananya mau saya kasihkan ke pondok habis ini. Ini sekitar jam 11 siang, 11 pagi hari Minggu tanggal 5 November 2022. Tadi saya seharian, ya enggak seharian sih, di pagi tadi ke pasar, terus barusan selesai sudah mandi, sudah cuci baju. Barusan selesai menguras 2 tong ini, Lur. Jadi ini dan ini kosong. Nah, terlihat tenang kan ya? Tenang. Tenang. Kalau ini ada pergerakan kehidupan, ada lelenya. Ini ada lelenya, lelenya. Nah, 2 tong ini tadi hasilnya itu sekitar 3 kilo yang besar. Terus sekitar 2 atau sampai 4 kilo yang pertengahan alias remaja. Dan ini yang paling kecil segini. Ini saya jadikan 3 tong, 3 kaleng. Ini tak hitung tadi sekitar 144 ekor. Nah, 144 ekor ini rencananya akan saya bawa ke sekolahan, tak taruh di kolam sekolah. Jadi gak mencolot, tak taruh di kolam sekolah rencananya. Suk, taruh di kolam. 144 ekor, enggak ada 150, lumayan besar-besar. Pokoknya sekitar kalau di sentimeter 15 sampai 18 cm, sekitar itu. Nggak boleh udah adik-adik ya. Terus yang pertengahan sekitar remaja ukur 20 lebih senti. Itu tadi di awal video tadi, itu mau saya bawa ke pondok anak saya biar dibeleh sendiri, tapi biar dijadikan lauk, rencananya begitu. Dijadikan lauk untuk anak-anak pondok. Di sini saya mudifah ya. Sambang jam 11 sekarang. Sekitar nanti Pak Dadur, ibunya anak-anak masih goreng pisang. Tadi di pasar beli pisang. Pisang candi untuk dibuat oleh-oleh biar dimakan anak-anak pondok ya. Nanti goreng 1 cengkeh. Tadi beli 2 cengkeh. Gitu Lur. Jadi habis ini bawa lele 1 kaleng itu biar buat lauk nasi, terus pisang gorengnya biar buat jajan anak-anak di pondok. Dan tadi yang lele yang besar dapat 3 kiloan, yang 2 kilo laku, yang 1 kilo buat lauk. Gitu. Pali, mana lele? Mana? Gak ada. Udah habis sisan. Itu kosong, kosong, gak ada lelenya. Ada itu. Sudah di sudah dipanen api lelenya. Isasi opo gak jelas omong. Nah, itu Lur. Anak saya gak jelas omong. Gitu update kolam hari ini. Di sini kirim lelenya yang 2 kilo. Deket sini aja, satu desa. Tadi di pasar ketemu dulur saya, Mbak Latifah namanya. Pesan 2 kilo. Yang ini dibawa ke pondok. Mana? Buka. Cek di sembeli anak-anak di pondok. Lumayan kok. Wes tetap. Yang 2 kilo habis ini dikirim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.